Baik, seramai 3,500 penerima dari seluruh negara bakal diraikan pada program Sentuhan Kasih sempena perayaan Hari Krismas yang akan disambut minggu hadapan. Di Pulau Pinang, 200 penerima telah dikenal pasti hasil inisiatif Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Negeri dengan kerjasama Yayasan Petronas. Pengarah JKM Pulau Pinang, Zakaria Taib berkata mereka akan menerima sumbangan berupa pek perayaan dan barangan keperluan asas. Yayasan Petronas banyak bekerjasama dengan JKM dalam mengadakan program-program untuk membantu klien kita lah. Dan kolaborasi ini telah pun kita laksana beberapa tahun lepas dan insyaAllah setiap tahun tahun ini dan tahun depan pun insyaAllah pihak Petronas telah pun memberi jaminan untuk terus bekerjasama dengan JKM. Program Sentuhan Kasih Perayaan Krismas merupakan program tahunan Yayasan Petronas di bawah teras kesejahteraan dan pembangunan masyarakat.